Seorang ASN salah satu sekolah dasar di Trenggalek, Jawa Timur ditangkap polisi karena terlibat kasus judi online. Polisi turut menyita barang bukti handphone dan juga rekening pelaku. Tersangka AS, warga desa Dermosari, Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, ditangkap polisi saat kepergok bermain judi online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ASN di salah satu SD di desa Dermosari, Trenggalek ini ditahan di Polres Trenggalek. Polisi turut menyita barang bukti handphone dan juga rekening pelaku. Tersangka AS dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tidak hanya hukuman pidana, tersangka juga terancam mendapatkan sanksi disiplin dalam statusnya sebagai aparatur sipil negara. Pelaku atas nama AS, umur 53, pekerjaan PNS di wilayah Trenggalek, di mana Polres Trenggalek dalam hal ini unit reskrim berhasil melakukan penyelidikan kemudian menangkap tersangka AS ini sehingga diduga melakukan tindak pidana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.